Assalamualaikum rakan penyampai daripada daerah Belait. Nur Hayati Zalini, apa kabarnya Nur Hayati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat ya, Dini dan Hani. Syukur Syukur Nina. Alhamdulillah. Sebenarnya hari ini Alhamdulillah. nih, kita punya topik adalah mengenai dengan warisan tradisi negara Brunei Darussalam, warisan tradisi Melayu. Jadi tadi kami mengongsikan ya apa warisan tradisi yang kami suka. Syair dan juga rupanya Mukul. Dini ini suka bermukun. Suka bermukul. Tapi kalau cakap warisan ini sebenarnya banyak, sebenarnya bukan saja seni. Tetapi apa yang kita ni makan pun boleh jadi warisan kan. Bagi Nur Hayati sendiri, apakah warisan tradisi yang digemari oleh Nur Hayati? Rasanya ni Hania, warisan tradisi ini merupakan satu keunikan khususnya bagi sesebuah negara. Saya rasa tidak ada yang favorite ni, tidak ada kegemaran yang khusus. Rasanya namanya warisan budaya itu memang semuanya perlu kita ketahui dan diminati. Betul. Semuanya patut kita sama-sama pelajari dan juga dalami ni ya. Betul, betul. Dan betul. Dengan adanya juga radio televisyen Brunei, kita ni ada pelbagai program telah diterbitkan oleh radio televisyen Brunei dalam usaha kita ni untuk mendidik dan memberikan maklumat-maklumat cuman ya. Banyak program mengenai dengan warisan-warisan ini agar ya tentu hasratnya cuma satu agar tidak pupus di telan zaman. Ya, betul. Baiklah Nur Hayati, tentunya banyak ni pengisian dari daerah Belait. Kita teruskan saja Nur Hayati. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan kita Dini dan Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Hari ini sudah hari Ahad 23 hari bulan Januari 2022. Merupakan salah satu hari yang bersejarah bagi negara Brunei Darussalam yang mana pada hari ini akan diadakan majlis istiadat bersanding pengantin diraja. Dan kita mendoakan agar pengantin diraja kita terus diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga majlis pada hari ini berjalan dengan lancarnya ya. Dan Auda, apa kata pada pagi ini kita terus dulu ya menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Sama-sama kita saksikan. Disebut mengenai sebuah taman, setentunya kita membayangkan ianya terletak di kawasan yang terbuka. Namun dapatkah kita gambarkan sebuah taman hijau dapat dihasilkan di ruang yang tertutup untuk kegunaan pribadi seseorang dan keluarga? Sepanjang musim teranah di rumah, taman yang terletak di kawasan rumah tertutup amat berguna bagi riadah sekeluarga. Taman hijau milik Dayang Aini ini diserikan dengan bunga-bunga jenis daun dan kaktus. Taman ini dijadikan tempat riadah bagi keluarga beliau. Bermulanya saya minat ya dalam bidang tanaman hijauan ini sewaktu saya ada melawat satu tempat yang di mana dinamakan Rimba Garden Center. Jadi sana saya suka tempat suasana yang hijauan. Dan salah satunya dulu juga yang membuat saya kuat hati adalah sewaktu saya mau pergi ke Singapura yang ada satu tempat yang bernama Flower Dome. Jadi di sana yang lagi meriah tentang kehijauan ini yang mesegarkan pemikiran kita ni tidak semestinya untuk beriadah di luar tapi di rumah pun kita ni boleh beriadah dengan membuat mini garden macam ni tapi tidak semestinya kan ada nilah siapa ni yang semampunya kita ni boleh buat yang penting kegembiraan kasih sayang mesra antara sama anak-anak, keluarga itu yang kita ni mahukan. Modalnya sederhana tidak begitu banyak kerana bagi saya saya itu hanya suka-suka sahaja untuk membuat riadahan ni taman hijauan ya.
sederhana saja. Tidak menjangkau kata orang terlalu model yang tinggi. Tidak ada. Tapi sudah masa ini keadaan makin bertambah bunga-bunga ini, memanglah kadang-kadang harganya bunga ini lain jenis, lainlah harganya. Lagi lawa, lagi cantik dipandang mata, lagilah tinggilah harganya. Memiliki taman di kawasan rumah tentunya banyak manfaat untuk kita. Keindahan warna hijau terbukti bermanfaat bagi panca indera kita dan kesegaran udara sekeliling tempat kediaman. Namun ternyata lebih jauh lagi, taman juga memiliki aura positif bagi mental seseorang. Di taman mini inilah Dayang Aini dan keluarga meluangkan masa bersama. Riadah dapat dinikmati bersama walaupun bukan di tempat awam. Saya lebih suka kepada hijauan dan bunga yang saya banyak di sini adalah yang contoh di belakang saya ini adalah yang bernama Anglonema. Saya berminat kerana daunnya yang lebar, berwarna-warni dan yang buat menarik pandangan mata. Jadi merasa segarlah begitu. Kalau melihat durangan ini, petani terasa ceria menjaga durangan ini. Terus terang seperti menjaga kanak-kanak, dimanjai, dibelai, disayangi, disayangi, dipegang dengan tangan sendiri. Anak haruma tangan sendiri, mereka memahami tangan kita sendiri. Terus terang saya banyakkan saya memegang mereka kerana apa? Disebabkan dengan tangan saya sendiri, mereka merasa yang mereka ini dibelai, disayangi. Jadi kesehatan mereka bagi saya terjamin. Warna kehijauan di taman milik beliau ini dapat memberikan suasana yang tenang di samping sebagai terapi penyegar mata. Dengan memiliki taman mini di rumah juga mampu menurunkan suhu udara khususnya pada waktu musim panas. Memanfaatkan halaman rumah sebenarnya salah satu aktiviti yang sehat. Tidak perlu ianya mengeluarkan modal yang besar, tetapi cukup sekadar yang termampu sebagai tempat santai dan menenangkan minda kita sekeluarga. Ya, dan itu dia pendekatan dan juga tinjauan rakan tugas kita Rubiah Sulaiman ya bersama mengenai dengan taman mini di sekitar kawasan rumah. Dan sesuailah di hari Ahad ini Auda, mungkin juga kepada Auda yang ingin meluangkan masa bersama keluarga sambil menyaksikan majlis istiadat yang bakal diadakan nanti jam 10 pagi siaran langsungnya di seluruh saluran RTB ya. Jadi kepada Auda, jangan melepaskan peluang ini sambil kita santai-santai, bolehlah kita menyaksikan majlis yang bersejarah di tahun 2022 ini. Kalau ada, nampaknya itu saja yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. Kita kembali semula bersama dengan Dini dan Hani. Silakan.